أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة وقية، واشفنا غيثا يعم ثياب في بفاد ساد وربة. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sekali lagi sama-sama lah kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas beberapa rahmat dan nikmat Allah. Masih lagi semua di atas kita sebagai hamba-Nya, walaupun berkara ya Allah taala mencobakan di atas kita dan mentakdirkan di atas kita, sekaligus kita pandang, kita ditengok kata bahawasanya menepati di antaranya bala. Hakikat tidak bala bahkan di antara rahmat semuanya, akan tetapi setelah di antaranya kita tidak menyelidiki, tidak ambil perhatian, selalu kita anggap sekolah katanya balik. Ya pun ialah sebalik ya Allah Ta'ala nak mutadikan di atas kita, kerana ada perkara itu ialah perkara yang tidak diingini, tak disuka oleh hawa nafsu. Kerana dia perkara yang tak ingin oleh hawa nafsu, tentu sekali kita bila di antara katanya bala. Tapi kalau kita menyelidiki, ialah sebalik bala itulah juga menjadi rahmat. Kerana dia bagi ahli tasawuf, bagi ahli sufi, nah apa saja yang Allah cuba takdir di atasnya, ia tidak pandai bahkan ialah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu di antara pada pagi ini, dengan kita tak sengkau-sengkau, jadi Allah Ta'ala dia akan menurunkan hujan
Dengan begitu dia akannya lebak dan begitu dia akannya kuat. Seperti mana di antaranya sebut oleh Ustaz Zid tadi lah. Kata bahawasanya Allah akan menurunkan hujan begitunya lebat. Kalau kita tidur sekitar lalu tak, tidak ada di atas kemungkinan ni untuk kita nak habis dalam majlis. Konyosonyo bagi mereka yang tenaga dan semangat kuat saja untuk dapat boleh hadir dalam majlis ini. Nah, akan tetapi walau bagaimanapun, bagi di antara kita setelah kita azam dan cita-cita putus, kata bahawasanya pada setiap-tiap di antara hari Sabtu, kita tak akan luput dan kita tak akan tinggal. Bahkan saya nak mula ramah dan selalu ikuti dalam majlis ilmu. Sama dia, walaupun tiba ke uzure, tapi hati kita ada terikat di antara tempat mengaji, maka insya Allah dapat pahala seperti mana kita marilah. Oleh itulah bagi mereka tak boleh mari, bukan kata dia malah, boleh jadi di antara tidak ada gapo dia, tidak ada kemudahan. Dengan sebab itulah kita yang Allah Ta'ala izin dapat boleh sampai ke sini, kita kena selalu di antara mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala kullihan, kita tak dapat tidak, kita kena tanam jiwa kita di atas bahawasanya suka baik kepada Allah. Jangan suka jahat sama sekali. Kalau kita suka jahat kepada Allah, dibila kata kita jahat adab. Nah, oleh itulah kita semua duk mengaji setiap hari, setiap malam, tak lain tak bukan salah satu daripadanya untuk kita nak menegakkan hati kepada Allah sebagai tua yang mengadakan kita. Itu dikatakan ilmu aqidah. Dan kita usaha untuk mari tempat mengaji setiap tempat, tak lain tak bukan untuk nak apa, nak mendapat kenyataan dan pula keterangan berkaitan dengan masalah bab syariah. Ala kulliha, kita semua sepatut ingat dan sepatut di antaranya sedar dalam hati, kata bahawa kita semua ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatakan kita di atas muka bumi ni hikmah ialah untuk mu'abdi kepada Allah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak di antaranya aku, Tuhan sendiri mengaku, kata tidak dia tanya aku mencipta, mengada, membuat akal jin manusia, hikmat suruh para jin manusia ibadat akan aku. Oleh itu bila sebut kata bentuk ibadat, dia terbahagi di antaranya kepada dua. Satu dia panggil ibadat hati, yang kedua ibadat zuhir. Maka ibadat zuhir tak dapat tidak akan melekati di atas segala anggota yang tujuh. Nah, bila kita faham di situ, kita tersendiri dapat boleh di antaranya hukum di atas mereka yang dakwa kata semaya batin. Maka bentuknya semaya, kalau kita sedikit dalam medan syariah, tidak semaya batin. Kerana ta'arif semayanya ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Semayanya makna kena kata, kena buat yang dimulai dengan kata Allahu Akbar dan sudahi dengan kata Assalamualaikum. Itu maknanya semaya pada istilah. Kemudian setiap-tiap di atas meja ke meja, dia ada istilah masing-masing.
Bila begitu tak dapat tidak kita kena ambil reti satu istilah satu berkecepat di dalam medan masing-masing. Yang mana nak ambil tahu satu ke satu, dia mari mana? Dia mari di antara kena belajar. Kemarin nak belajar tak dapat tidak dia kena ada tok guru. Oleh itulah tok guru itulah sebagai orang yang tuju tunjuk jalan wi keterangan wi kenyataan kepada kita sebagai anak murid. Bilanya begitu, tok guru yang nak beri kenyataan kepada anak murid, maka tok guru ni yang ambil daripada guru kedua buku-buku siapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu di antaranya kita nak pergi kepada medan ibadat hati. Maka medan ibadat hati yang dikatakan ilmu aqidah. Ilmu cara kita nak menegak di atas pegangan kita. Kerana di antaranya gelecoh masalah bab syariat, tak apa lagi kalau masuk neraka pun tak kekal. Tapi bila bergelecoh pada bab aqidah, neraka terus tak pelik dah. Dengan sebab itu dah, tok-tok guru tajamin dulu, sangat-sangat dia menakutkan dirinya kepada kita sebagai orang awal ni, tak dapat tidak kena sedikit mengaji di antara bab aqidah untuk bagai lepas daripada medan bab taklid. Kerana di antara taklid dan filah antara ulama, setengah ulama mengatakan sah imin tapi nyederah ko. Setengah ulama kata tak sah imin. Kami duk filah kata sah tak sah tu nisbah pada akhirat. Adapun pada dunia, bila orang ada dua kalimah syahadah serta pula tidak zahir di atas dia perkara yang menyebab jadi pupuh hukum Islam situ, bila ia semati ke wajib kita ke Islam kena bercara empat perkara lain daripada orang mati syahid, lain pada anak bergugur, ia telah kena mandi, kena kafir, kena semaya taruh kubur Islam. Bukan wajib di atas waris-waris, wajib di atas ahli kampung tu. Jadi kita sekarang bila tiba kematian, kita dah tekan tahu dia bukan. Bila tiba kematian seseorang Islam, syarat paksa semua orang ahli kampung tu yang lelaki tu lah kena ambil bicara empat perkara. Kita sekarang learning dituju pada Imam Khatib Bilal, bukan tuju semua pada ahli kampung tu. Jadi sekiranya kalau si hamba Allah dia kembali kepada rahmatillah ataupun dia termati, tiba-tiba tidak ada pun modal, tidak ada pun ketinggalan dia. Di situ dia tilik kepada baitul mal pula. Jadi harta tengah ada ke tidak? Kalau ada, ambil waktu bicara ni. Bila kita fahamnya begitu, kita tak payah serabut kita. Kamar dia kita sekarang duduk serabut perkara tu. Kita duduk serabut di antaranya perkara, bila aku mati, apa bekal aku nak sipir mati aku. Hak tu tak payah serabut. Hak kena serabut, kita nak soal jawab dalam alam barzakh macam mana. Nah, kamar dia bila kita sudah pejam mata rapat, tentu sekali di antara ahli yang di muka bumi ambil bercara kita di antara sipir mani, sipir kapal, semaya, taruh dalam kubur. Suatu dalam kubur, sudah rata tanah siap, mari dua malaikat mungkar dan nakir. Mari pertama sekali tanya ba'atidah. Ia tanya, man rabbuka, ya Tuhan kamu. Oleh itu, soal yang pertama, tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, tak akan boleh jawab malaikat mereka yang pergi di antaranya berkait dengan Tuhan mengikut jalan ahli sunnah wal jamaah. Bila begitu, wajib di atas kita semua ni kena ambil kenal siapa ahli sunnah wal jamaah.
Kalau kita tak ambil kenal, tentu sekali di antara kita tak akan begitu tuju kena. Dengan sebab itulah duk pakat berebut di antaranya, kata ahli sunnah tu siapa? Satu gulungi ni dia kata dia ahli sunnah. Satu gulungi kata dia ahli sunnah. Satu gulungi dia kata ahli sunnah. Tengok tu pakat masing-masing berebut laku. Bila dia atas berebut di situ, terutama sekali yang diberikannya selepas 300 tahun. Masalah dulu tu tak ada berekeh kok mana kerana orang tabi'in dia dengan sahabat. Tak itu kan? Kita orang tak dengan sahabat ni, ia telah kita kena selalu sedidiki siapa kok yang diitlakkan ahli sunnah wal jamaah. Cama dia ahli sunnah wal jamaah, dia terubik di antaranya semuanya bentuk di atas tiga kuat. Satu orang panggil cara orang ulama hadis. Mana para ulama hadis orang panggil puak Athariyah, imam dia Ahmad bin Hanbal. Yang kedua pula orang panggil Asy'ariyah, imam dia ni Abdul Hasan Asy'ari. Yang tiganya Al-Maturidiyah, imam dia Abdul Mansur Al-Maturidi. Hebat situ. Kemari hak yang dikehendaki di antaranya hak Nabi kata al fi apa ni fi illa firqatan wahidah, malaikat firqah yang satu hak lepas daripada neraka. Maka siapa dikatakan al firqatun nadiyah, iaitu al hadis kena di atas Asy'ariyah, lagi kena atas Asy'ariyah, lagi buat al Asy'ariyah al Maturidiyah. Tiga ni. Ni tiga ahli sunnah wal jamaah. Oleh tu, bila diitlak tak akidah ahli sunnah wal jamaah, lebih pula kata di antara Al-Izu Ibn Abdus Salam, ia katanya akidah Al-Ash'ariyah ni telah ijmuk di atasnya Asy-Syafi'iyah, Wal-Malikiyah, Wal-Hanafiyah, Wafudala'ul Hanabilah. Wapo yang tak bagi semua? Kerana orang bermazhab Imam Hanbali, dia pergi pakai cara bentuk di antaranya salah. Masabit tu dia pergi bila kata Fudala'ul Hanabilah. Kata Al-Id Ibn Abdus Salam, Aqidah Al-Ash'ariyah ajma'a 'alayha Asy-Syafi'iyyah wal Malikiyyah wal Hanafiyyah wa fudala'ul Hanabilah. Nah, apa nak ayat tu? Nak ayat akidah bawa oleh Imam Asy'ari pakak secocok, pakak setuju di atas bawa ialah jemu'ul Syafi'iyyah dan jemu' Malikiyyah, jemu'ul Hanafiyyah. Nah, oleh tu bukan Imam Syafi'i, Hanafiyah, mana orang ikut Imam Syafi'i. Dan Malikiyah, orang ikut di antaranya Ahmad, apa ni, Imam Malik. Dan Hanafiyah, orang mengikut di antaranya bukan Abi Hanifah. Dan Fudala'ul Hanabilah, dan segala Allah lebih-lebih daripada puak Imam Hanbali. Oleh itu, Allah muafakatlah di antara anak termakai itu pada ahli masa tu. Guru bagi Syekh Imam Malik pada masa dia, nama Abu Umar Ibn Had, dan Syekh Imam Hanafi Jamaluddin Al-Husairi, dia diikrar menetul kata bahawasanya, akidah ahli sunnah wal jamaah lah kita kena menegak. Yang akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau ia menegak kata bawa ke Asy'ari, bagi setengah mereka tolak. Ia kata Imam Asy'ari tak betul. Imam Asy'ari ialah asal orang Mu'tazilah. Imam Asy'ari orang di antaranya asal orang ahli Yunan. Ia bubuh. Itu di antara bubuh ke mereka itu je. Kemudian kita nak ambil tahu mana di antaranya. Nah, hak kata Imam Asy'ari bawa betul-betul. Kita kena mesti didik selalu ambil keti dulu.
ambil erti bahawasanya imam kita Asy'ari ni dia bawa ke mana? Satu negeri Khurasan, negeri Iraq, negeri Syam dan kebanyakan negeri-negeri seperti negeri Thailand itu bawa ke di antaranya hak imam Asy'ari. Iraq Asy'ari, Syam Asy'ari, Khurasan Asy'ari, lagi pula Papua ni Asy'ari, Malaysia Asy'ari, Indonesia Asy'ari. Dan di atas pada Wara An-Nahri kebanyakan bawa ke Al-Maturidiyah. Oleh itu dua-dua di antaranya tokoh tokoh ulama dua ni, Imam Asy'ari, Abil Mansur Al-Maturidi, ialah tempat beza sikit je. Tempat beza di antaranya hak bawa ke Imam Asy'ari pada ba'aqidah wajib di atas kita semua kena belajar dan kena mengaji perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala. Perkara yang wajib ialah 13 sifat dan hak mustahil 13, hak harusnya satu. Itu hak bawa ke di antara Abil apa ni Imam Asy'ari dan bawa ke Abil Mansur Al-Maturidi, iaitu 20 sifat. Kami nak sebut ter 20 sifat, 13 sifat hak syarak paksa di atas kita kena tahu dengan jadi tafsili. Hasita bukan nak pergi royak kata sifat tu yang ada 13 je, bukan nak royak kata sifat tu ada 20, bukan lagu tu. Saya jadi baik-baik. Nah, kama dia kita nak kisika katanya Imam Asy'ari dek disipe sifat tu 13 je. Imam di antara Al-Maturidi, Abil Mansur Al-Maturidi, dia dek sipe 20 je. Dak lagu tu. Bukan sipe lagu tu. Hanya Imam Asy'ari sebagai dia beri keterangan jalan dia yang ialah mengikut jalan syarak paksanya wajib di atas kita tiap yang mukallaf kena belajar berakidah 13 sifat dengan jalan tafsili berserta dengan dalil. Adapun dengan jalan ijmali wajib di atas kita kena i'tiqad bagi Allah Ta'ala di berapa sifat kesempurnaan dan mustahil atas Allah Ta'ala bi berapa sifat kekurangan. Oleh itu banyak mana sifat kesempurnaan? Jawab tidak terhingga, Allah je tahu. Dan sifat mustahil, ini sifat kekurangan, mustahil di atas Allah, yakni kita kena etika kata tertuduk. Oleh itu banyak mana? Jawabannya tidak terhingga, Allah je tahu. Adapun sifat yang harus, so ya, gapo patut buat, patut tinggal. Begitulah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Hasil terbaik. Itu di antara bawa kehok Imam Asy'ari, dia paksa di atas kita. Wajib setiap yang mukallah kena belajar perkara yang mereka jalan wajib diza Allah 13 sifat. Dan hak yang perkara berkata hak mustahil 13, hak harus tu satu berserta dengan dalil satu persatu. Dan satu lagi iaitulah Abil Mansur Al-Maturidi, dia panggil Imam Al-Maturidiyah. Maka orang ikut Imam Imam apa ni Abil Mansur Al-Maturidi, dia kena kita belajar mengikut jalannya 20 sifat. Maka 20 sifat itulah yang digelar kata kaul masyhur, kaul masyhur dia panggil. Bila kita cerak sini tak nak balas, ada serabut tak cerak tu. Kemudian dia bila kita belajar, maka di antaranya jalan ahli sunnah pula. Jalan ahli sunnah wal jamaah bila kita belajar, terutama sekali berkait dengan ayat Quran dengan hadis. Maka di dalam Quran adalah hadis, ia ada di antara ayat dan hadis dua di antara ayat, ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat dan hadis muhkamah. Kemari huruf yang masalahnya bila dia berjumpa dalam Quran, jumpa dalam hadis, ia itulah perkataan wismabu Allah Ta'ala
disupo dengan benda baru. Seperti mana ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, lagi pula hadis jariyah, Pak Nabi tanya satu orang hamba, tanya Aynallah, maka hamba jawab Fissama. Kemudian di antara hadis yang setuh tadi, ayat hanya sebut kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bernama Rahman di atas arah tertinggi. Kemudian ayat itu sekaligus pahas pitah lalu, bila sebut kata tinggi-tinggi ni, we perhati duk pihak atas. Maka pihak atas, orang panggil pihak ni namun bagi berjihak. Kemudian bila sebut kata berjihak, gapo berjihak? Berjihak ialah benda ketetuan bagi benda baru. Hasil itu kaedah. Bila sebut kata berjihak, ialah benda berekir, benda ketetuan bagi benda baru. Bila gitu, Allah Ta'ala baharu ko kodim. Jawab katanya kodim. Bila tu hai kodim, arti benda pihak atas bawah ke kani, benda berekir, benda baru. Bila tu hai buka benda baru tak kodim, tentu berjihak tu dok. Hasil itu ni kat dah pegang situ dulu. Bila kata berjihad terdak, hatu Qur'an awak lagi tu. Kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan hadis riwayat yang zilu Rabbuna tu, turun Tuhan tu, apa nak katanya? Hak tu lah ahli sunnah duk jaga tu. Jaga setelah jumpa begitu, seperti mana sebut di dalam kitab Faridatul Faraid bagi Syekh Ahmad At-Tabtani, ia katanya berkara barang yang datang dari para Quran dan hadis yang berismabu makna dia suku Allah Ta'ala baru wajib kena ta'wil. Itu jalan ahli sunnah. Hasil tak? Wajib kita kena ta'wil. Apa mana ta'wil? Ini yang bertaksir ni. Setengah dia mengibuh mana ta'wil. Ta'wil dengan mana pindah. Bukan pindah. Ta'wil tu terbit dua makna pula. Ada ta'wil ijmali dan ta'wil tafsili. Maka ta'wil tu tidak khilaf antara orang panggil ulama' salah dan ulama' falah. Ta'wil mesti kena ada. Iaitulah emo ta'wil adalah tafsili, emo ta'wil dengan jalan ijmali. Nah, apa ta'wil? Ta'wil di antara salah satu, kita kena i'tiqad, kita kena tanzih. Itu dia, ta'wil itu. Mana kita kena tanzih, yakni i'tiqad maha suci Allah Ta'ala daripada benda baharu. Maka itu ta'wil bagi puak salah. Lepas pada ta'wil, i'tiqad, tanzih, barulah tafiq, barulah suruh. Arti nak serah ba'da ta'wil, ba'da tanzih. Lepas pada i'tiqad maha suci Allah Ta'ala daripada perkara yang tak layak. Arti setiap-tiap perkara yang berikan benda baru, perkara tu tak layak di zat Tuhan. Ini cerita. Keulih tu, bila kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bernama Rahman istawa di atas arah, maka istawa tu dia makna dia tu banyak. Ada mana istawa mana irtafa'a, ada mana istawa mana istaula, ada mana istawa mana qaharo, ada mana istawa mana jalasa. Setelah bila makna tu banyak, menyebab jadi semabu di atas istawa, supo Tuhan dengan benda baru. Oleh itu wajib kita kena tahu i'tiqad maha suci Allah Ta'ala berkara yang tak layak. Arti istiwa yang tak layak dengan Tuhan tertuduk. Bahkan istiwa yang layak. Barulah apa makna kehendak mana istiwa? Seruah kepada Allah. Pilihlah. Apa makna istiwa? Itu makna seruah kepada Tuhan yang mengatur. Hakikat mana istawa, seruah kepada Allah. Itu jalannya puak salah. Adapun jalannya puak khalaf,
Bila Fakhullah ambil daripada masa 300 tahun, turun-turun menerus. Kamar dia ambil kit mana? Ambil kit Imam Ash'ari, Abil Mansur Al-Maturidi. Kamar dia Imam kita Ash'ari, tak silap lah. Setelah di atas apa, lepas masa 260 lebih, tak silap. Sehingga 240 lebih. Sudah di situ tu kan? Masuk kurunya 300. Lepas pada tu timbul di atas ukara begitu, iaitulah Abu Ali Al-Jubai. Dialah sebagai muditil, orang yang hidup di atas jalan ni, yang bawa oleh ialah Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah ni di antara ya orang tabi'i. Kerana Mu'tazilah nama dia guru nama Wasil Ibn Atta. Mu'tazilah tu yang asal iaitu nama Wasil Ibn Atta. Maka Wasil dia berguru dengan satu guru ialah siapa yang kita selalu sebutnya, iaitu lah siapa dia dah, Hasan Bisri. Hasan Bisri tabi'i. Kemudian Wasil satu orang yang belajar di antara dengan dia belajar dengan siapa? Hasan Bisri. Dia belajar alim. Siapa dia Hasan Bisri? Hasan Bisri juga tabi'i juga dengan sahabat. Kemudian Hasan Bisri ni, dia ni salah satu daripada waliyun min awliya'illah. Sehingga di antaranya, dia makan ayah yang buat sendiri. Dia makan ayah sergo. Hasan Bisri dia makan ayah buat sendiri. Dia semula-semula ayah sudah, dia ipu-ipu-ipu bulu, dia tak dalam bekas. Dia nak makan ayah tunjuk kundu jajah. Jadi ayah jadi. Oleh tu cerita dalam hikayatnya, satu ketika orang kampung ke, setelah dia dapat khabar katanya, Hasan Bisri ni duk makan ayah sergo, orang kampung dia letak anak dia tu di antara di pondok. Mengaji dengan di antaranya dengan Hasan Bisri. Dia pun pesan lah ke anak dia. Dia kata kedemaklah Tok Guru. Dia kata mudah-mudahan di antaranya dapat di antara boleh makan ayah Tok Guru. Anak dia duduk lama-lama mari. Ayah memang zerah. Dia kata adik makan lagi ayah Tok Guru. Dia sedap. Kemarin ayah dia ni kita jumpa di antara Hasan Bisri saya. Dia kata gano tak boleh makan kata ayah di antara ke anak saya. Hasan Bisri jawab kata anak dia tak boleh makan ayah ambo. Pasal ayah ambo ayah pada serbu. Jadi sekiranya kalau anak dia mau makan ayah ambo, tak boleh makan ayah lain pun nak cari rumah ni. Tapi Hasan Bisri nak makan ayah sebut pun duja je. Jadi ayah. Dan Hasan Bisri lah juga salah satu daripada orang yang mengislamkan puak Yahud tu banyak. Satu ketika Hasan Bisri kerja dia ni, hari minggu ke, dia naik tak kuda. Bawakan dengan pelajar dia peruk masuk dari kedai. Dia masuk dari pekerja dari kedai. Wisalat assalamualaikum tu kerja dia. Kami lagi berjumpa satu orang Yahudi duduk makan kutip benar-benar orang tahu. Tiba-tiba Yahud tu pergi di antara tali kuda Hasan Bisri. Dia kata wahai tuan guru, dia kata jadi saya ni pernah dengar di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya kata. Nabi kata kan ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia ni dak ke penjara bagi mukmin. Al-jawal jannatu dan syurga ni ialah apa dia? Lagi apa dak dia kata ada sijnul mu'mini. Waktu wa jannatul kafiri. Ya ta dunia ni syurga bagi kafir. Pak dia tanya. Lepas tu saya ni yang kata ni. Saya ni orang kafir yang kata. Beragama Yahud. Arti amal dok pergi kitab Taurat Injil. Pak oleh tu gano yang kata tak seperti Nabi kata. Nabi kata orang kafir hidup dunia ni. Hak dunia ni serga bagi dia lah.
kamar dia di antara nisbah bagi mukmin dunia ni ialah menempat tiga. Lepas teguk kok mana pula tuan guru ni dengan kaya lagi, ada kuda lagi, senil lagi, janguk dia pakai cuci lagi, anak murid ramah. Tengok. Kita ni awak baik mana? Setelah tu, Hasan Basri jawab, yo, hak Nabi kata betul, semua dia kata. Jadi di antaranya, dunia hak kita bersuka sekarang ni. Dunia hak kita bersuka sekarang ni, yo puyo lah dia kata. Di antaranya guk bagi kita orang mukmin. Betul. Walaupun saya pakai cuk janguk, walaupun saya ada di antara anak murid ramah, walaupun saya ada kemudahan, nisbah di antara akhirat, ambo di antara dunia ni guk. Pasal tu hasiat sedia cedek bagi di antara orang yang beriman dengan Allah, luah tak luah, sekadar serga sekurangnya luah dunia. Adapun antum demo walaupun duk makan kutip benar tahu nampaknya susah, nisbah dalam akhirat ialah dunia ni serga. Pasal dalam akhirat kamu kena duk azab dan neraka semua. Tengok jawab. Kamu orang Yahud tu teriak tu, ia pun percaya berimi di antara ni, di atas Hasan Basri ni salah satu daripada belum muluk orang Muslim tu ramai. Kamil Hasan Basri ni ada satu anak murid dia nama Wasil Ibn Atok kata dia. Kamil Wasil dia mengaji begitunya bijak. Dia mengaji, mengaji, mengaji begitu bijak pandai. Dia pergi mengajar kampung seperti babur mengajar ni, mengajar, mengajar. Ada orang tanya masalah dia. Dia tanya, wahai tuan guru, apakah nak hukum bagi mereka yang kerja dosa besar? Bagi mereka kerja dosa besar, apa ke hukum? Nah, oleh tu, sebelum kita nak ambil reti apa hukum, kita reti dulu. Ya, semua dosa terbahagi dua. Dosa kecil, dosa besar. Hadas sesuatu juga. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kama dia kita nak pergi kepada dosa besar. Apa dosa besar? Ah, ni punah sekali. Kelolor lah, jangan murid lah nak kelolor. Hak ni kelolor buah ambil daripada guru saya, iaitu lah Baba Tok Nebada. Tok Nebada dia cerita almarhum Baba Zimbala. Baba Zimbala dia mengajar-mengajar banyak malam, apa ni, malam Jumaat, malam Selasa, tak tahulah. Dia mengajak orang kampung tanya. Ya ta baba, gapo dosa besar? Apa tu besar mana dosa? Ha, sudah. Dia tanya besar mana dosa? Bila sebut tu dosa halus, halus ke dah mana lah? Dia boleh jawab. Dosa besar, besar mana? Dengan gajah? Besar dia? Ha? Dengan kubang? Tengok. Pak Baba Zin tanyanya dosa besar. Dia tanya baba, baba dosa besar, besar mana baba? Dengan gajah? Baba pun nak tanya dengan ramah hari ni. Dosa besar, besar mana? Besar kapal tu baik? Besar mana? Ha? Pada sahaja halus sana? Ah, tak ada jawab hak ni pada. Sambil ujian turun pun. Bila kita geti peta ni sedap lah lah. Pas Baba Zin dia tak boleh jauh kaki yang biasa benih. Maaf lah, hak ni buah dia. Dia mata keji pun keji lah. Baba Zin kata dosa besar-besar beri kubah. Senyap orang tu. Apa pun dia kata tak kat reti ni. Baba Zin. Hak ni buat negam mula tak ni pada cerita. Lalu tu lah Baba pun dobit. Ingat nak panggil dosa besar, dosa yang telah berjanji azab dalam Quran lah dia. Mana minum arak? Dosa besar. Pasal bila minum arak, azab denda dia ni kena gode. Dari tu kan? Gode 80 ti. Nah, gode ni. Dan salah berzina. Berzina ada berjanji azab dalam Quran lah dia. Orang berzina kalau orang pernah merasa ialah menikah dah.
Arti orang pasal bini dah sudah rasa jimuk dah jadi berzina, kena rejam sampai mati. Kalau orang tak biasa pergi berzina, kena rodel 100 buti. Tak kira berzina dengan orang agama asing ke, sama kita kan tak boleh. Dan satu lagi mengumpat. Pasal mengumpat ni dosa besar. Kerana Nabi buat banding, orang mengumpat, orang belaga orang tak masuk syurga. La yadkhul jannah annamam. Orang yang mengumpat tak masuk syurga. Lagi pula daripada hadis ialah orang yang mengumpat Tuhan tak terima di antaranya amalan dia. Seperti mana hak sebut di antara pada bulan Nisfu Syaban tengah hadis tu. Orang mengumpat pada orang Tuhan tak terima azab dia besar ni. Lagi dia tak dia mengumpat menepati dia tu duk makan daging sama-sama saudara kita. Satu lagi Derhaka dia buat apa dosa besar. Kami nak suruh kita tu dosa besar. Kami nak dosa besar tak akan diantara diterima taubat malaikat minta izin ketua dulu. Seperti kita nak kecik hawa. Mengupak-mengupak ke apa mengupak? Orang kapal tak ambil saya mengupak ahli. Bukan mengupak nak oyak haya. Ambil tak saya mengupak nak oyak hawa. Apa mengupak? Mengupak zikru akhaka bima takrah. Kita sebut perkara hak saya kita tak kena. Mengupak semua. Supur wayak tu. Hey, Allah, aku tengok marang kau dolah dengan mamak. Duk bergocoh dengan bini ya. Ya mungkin tahu tu. Kan mana kita nak pergi sebut pergi wayak perkara hak saudara tak berkena. Dia pengen mengupak. Bila di atas mengupak, ialah serga tak terima. Kama dia bila kita mengumpat pada orang tidak boleh taubat, malaikat kena minta maaf ketua. Kama dia kita semua ni dia minta maaf setahun sekali hari raya masa ya. Tok Imin kata kan lepas kita semayang ni kan pakat jabat lawi saleh, lepas tu pakat maaf-maaf. Mengikut jalan Imam Syafi'i kena uyak soso. Kau cik mak halak aku juga aku nak kata kemua hari senah hari tu. Patah lah kau tiru aku duk wayak hamu. Pas kita tak tergamuk wayak lagu tu. Mujalah mazhab Imam Imam Maliki yang boleh wayak umum. Mana? Halah ke ambar watik weh. Maaf ke ambar tu duk kecek je mari. Tak apa lah. Nah, tak apa lah. Turut mazhab Imam Syafi'i wayak sosa tu. Hari tu aku ngupak ke umum lima tu. Aku kata ke umum pelai panjang. Misalnya, terkeluh apa tu. Panas sangat ni. Ataupun aku kata hamun di atas mung tapa bini. Wayak soso. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i sebut soso. Kami jadi susah payah sangat boleh tertaklid mazhab Imam Maliki sebut umum. Mana tahalla ka ambo ratik lawi, maaf ka ambo ratik lawi dengan sebab ambo buat gitu-gitu ya tak apa. Maaf dah. Bahkan ada kita semua ni tak minta maaf dah. Tak minta maaf kecek haurah gahri. Lebih lagi orang bertinu. Berakhir kecik haurin. Duk tak kira dia lepuk lepak. Duk. Hoi. Aku nak wayak. Tapi tak saya mengupak ni. Nak wayak hari tu. Jadi, mengupak wayak hari tu bukan apa. Sepupu yang ruang tu tu. Tapi nak wayak tu kita ni gitu lalu. Kemarin kita pergi tadi. Setelah tu, di antaranya, orang tanyalah di antaranya, apa wasil Ibn Atta. Ia tak apa ke hukum orang buat mengijir dosa besar. Islam ke kufur. Ia tak Islam tak kufur. Tengok jawab so. Ni Mu'tazilah. Mu'tazilah orang kerja dosa besar tak Islam tak kufur. Arti ada satu agama lagi di tengah. Padahal agama tidak ada tak Islam kufur. Dia berjawab dok orang kerja dosa besar tak Islam tak kufur. Itu dia panggil jalan Mu'tazilah. Kamu dia tu menyalahi ijma' ulama. Sebut kata agama tidak wasithah, ilmu Islam, ilmu kufur. Lain dia kan. Setelah pada tu tegu panggil di antara wasil Ibn Atta. Mereka kata ada ke benar, ada ke betul yang angka betul kata bahawa soalnya orang merija dosa besar
Ia tak sedia tak kufu, ia tak yo. Selepas pada kata yo, di antaranya Hasan Basri kata mu kena rojok. Ia tak si rojok. Lepas tak si rojok, keluar dia Hasan Basri supoh. Katanya i'tazalta an, artimu asing daripada aku. Dengan mana mu bukan nak muridku, maka digelar wasil mu'tazilun. Mu'tazilun orang yang asing daripada guru. Sudah diantar di situ, orang dah ikut ramah. Orang panggil mu'tazilah. Apa mu'tazilah? Satu jumu'ah, satu buah, satu kumpulan ikut wasil Ibn Atta. Witnah dulu. Ini disebut mu'tazilah. Tua kita tak kenal. Kamar yang mu'tazilah ni, orang masa tabi'in. Sudah di atas berjalan begitu ramah tu, raih lamu mari dah. Di timur selepas masa 240 ni. Setengah kata 260. Maka timur di situ, dia yang bawanya Abu Ali Al-Jubat. Abu Ali Al-Jubat inilah dia pergi menikah dengan Mik Imam Ash'ari. Tu. Maka Imam Ash'ari duk ngaji ni antara pak tiri dia. Pak tiri ni. Duk ngaji. Siapa ke alim Imam Ash'ari? Alim macam duk bawa seperti mana hak pak tiri dia tu. Duk bawa beberapa tahun mari. Dia tidur malam mimpi. Mimpi jumpa Rasulullah. Kata, hey Hasan Bis'ah, dia kata Imam Ash'ari, mintalah di antaranya engkau ni, rojuklah. Mana kaya dia bawanya? Ia itulah wajib buat solat aslah. Kau ni sangat. Mana wajib atas Tuhan, kena buat baik, terlebih baik. Mana wajib Tuhan, kena beri sehat. Sehat baik daripada sakit. Lagi pula wajib Tuhan kena beri kayu. Kayu di atas lawe bagi di atas papa. Bila Tuhan beri papa satu orang, zoling Tuhan. Bila Tuhan beri sakit orang, zoling Tuhan. Ini pegangnya mu'tazilah. Tengok-tengok, kedah je. Kami dia bawa lagu tu, dan satu lagi yang bawanya, masalahnya kita orang mukmin tak akan boleh tengok Tuhan zat kelak akan esok. Pasal pakai kaedah, bila tengok Tuhan lazim penampak tengok berdiri di sini Tuhan. Kena jalan ni dia. Tengok bawa ke dia. Dan satu lagi, dia pergi pula. Dia pergi di antaranya sifat ma'ani. Tak boleh kita pergi kata sifat ma'ani tu ada. Pasal bila kita tahu sifat ma'ani tak ada, membuat bila benar ada. Ini jalan ni yang berlaku. Sampai kita ucerak hak ni, bawa sedak dah. Lalu itulah mu'tazilah. Ia pergi Tuhan kuasa dengan zat. Tuhan kita berkata dengan zat. Tuhan kita bertutur dengan zat. Tuhan kita di antara buat dengan zat. Dengan zat. Arti tak boleh nak pergi seperti jalan nak lisan wal jamaah. Sifat ma'ani bahasa dah tak boleh. Jadi bila benar ada. Pasal kata Tuhan kata lah Quran dah. Qul huwallahu ahad. Tuhan satu. Bila kau alam. Ha ni. Ialah tolak. Bila ia tolak pergi dengan mu'tazilah. Dia ginafi sifat ma'ani. Kemana bila dia atas mu'tazilah ginafi sifat ma'ani. Haram nak tahu kupu-kupu atas kamu atau akan masyur. Tak. Pasal dia ginafi sifat ma'ani. Ia tak ginafi di antara kuasa Tuhan. Makna tu ginafi sifat. Ada pun Tuhan kuasa. Tapi kuasa dengan zat. Itu dia. Itu mu'tazilah. Mana ni atas kali terpahir jalan ni. Tak cerah lalu dah. Banyak mu'tazilah bawa menyalahi dia. Bila begitu. Hak orang duk anti for kita. Waktu kita ta'wi ayat Ar-Rahman anak istawa, dengan mana istaulah kohara, seperti mana sebut dia dalam kitab kifayatul muhtadi, ia kata hak tu hak mu'tazilah. Tengok ibu-ibu.
Gambar dia muktazilah ta'wil. Kita kan kita ta'wil tu waktu muktazilah jumpa kita. La ilaha illallah. Bukan kita kita ta'wil ikut muktazilah. Dia sepakat. Muktazilah ta'wil ayat mutasyabihat dia sepakat dengan kita. Bukan kita tu buat muktazilah. Kita faham boleh. Hasupa tu juga. Kalau orang nak tuduh kata orang buat makan 7 hari. Orang hantar mak kubur. Supa ikut tak cah. Ini bubuh pelik-pelik. Dia tak sewa tak apa. Kata kita ikut tak cah. Ah, jadi mulut. Ha, tengok 7 hari tak cah buat ngan sup. Eh? Kita buat 7 hari. Dok. Dia bukan. Bukan apa dah gini. Asal semua. Mari daripada Islam semua. Mari tapi pecah-pecah di antara bab gengi. Dia pergi kata di antara bila orang mati. Kena cak pun tuk dia. Tong tambun. Kalau dia buat juga. Dia buat cara dia. Tapi jalan tak sebuah kita. Dia buat tambun cara dia. Di antara cara baca jalan ni dia. Hak kita tambun cara kita. Buat baca cara kita. Rupa tu supa lah. Supa tu juga yang berada bubuh. Dia mengatakan okay, dakwah. Lagu mana? Pagi-pagi atau terap jalan terskir ke. Dia tersupa atau cah demik-demik nasi nak bagi. Ini bubuh pelik-pelik gitu ni. Jadi hari-hari nak cari kebuka ke semua. Islam suruh dia kebuka ke. Pak ni bapa menangis teriak kita lah ni banyak untuk guru. Usaha nak cari kebuka ke orang. Orang pakat betul nak cari kebuka ke orang. Mana hari-hari dia cakap buruk ke orang semacam. Masya Allah. Nabi tak pernah lagu tu. Bahkan bila temu kebuk ke orang. Dah tak boleh sebar lah. Ni nampak kebuk ke silap orang. Sebar dalam YouTube. Sebar dalam apa. Boleh kau lagu tu. Tak kata kan? Boleh kau lagu tu. Bila dia nyata kata orang tak kena dengan hak kita faham. Dia berkecek lah dengan dia. Seperti mana masa tak ayah long. Seperti mana masa tuk bumi. Seperti mana masa di antaranya. Siapa dia dah. Masa di antara tuk semelah. Tuk semelah dia banyak catu tiga. Tuk bumi dia baca kitab. Ada di antaranya. Bagi puak-puak tongkuh ni. Dia kata kok mana baca lagu tu. Dia pun pakat ngaji sulung. Pakat ngebahak kalian ni. Banyak orang puak dia. Ngaji jamak sebelaga. Gi pakat diumuh di antara muloh. Muloh tuk bumi. Gi duk makan nasi. Oh, dia tengok dia dulu cuma. Duk makan nasi dia tanya. Hei. Babo. Ana. Tu ambo duk bunyi khobar tu babo baca satu kitab. Lepas tu ambo nak su babo hurai. Ambo nak ambil hair. Muloh tuk bumi hurai-hurai wayak. Kamar dia. Haji sulung tanya. Babo baca lagu tu tu. Masalah tu anu. Babo wayak-wayak. Pak kalau baca lagu ni babo ko anu. Kama dia mula tak kata yo yo betul betul betul. Betul. Jamil dulu lagu tak sebar. Jamil ni bila geleceh sikit sebar dalam YouTube cercor Islam kau lagu tu. Tak ada ke? Dia kena beradab. Pak ni babo teriak dengan lah ni tengok lah ni. Pakat ni dia balok. Orang beradab bila tak nyata mungkin jumpa dalam orang berkecek. Dah itu ke? Ni pakat duk cerucur dalam YouTube duk kata dia. Eh, bukan dia akhlak. Nak je lah. Lebih lagi pula di antara kita manusia semua ni. Imam Malik dia orang ada ke? Ma minna radun wa mardudun illa sahibah hazal khabar. Tak ada gulungnya pak kita. Malaikat ada kritik di mari. Hak tu memang tak boleh lepas. Malaikat Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Kah? Kita tak boleh lah. Haa, tu dia. Pak Ulih tu nak suruh cara anak tu. Haa, sampai bila kita perhal jadi monak, tak keliru dah lah. Bila dia begitu, Imam kita Ash'ari duk mengaji di antaranya dengan pak kiri dia. Duk buat mengikut cepat tinggi dia di situlah. Di beberapa lama ke lama-lama. Mimpi di Pak Rasulullah suruh rojok ukar. Kemudian Imam Ash'ari kata rana. Amun ukar macam mana. Bawa lama mari dah. Serta pula hujah pun tak ada. Nabi kata tak apa. Bila merojok suruh kepada Allah.
Dia pun tak ada tubik di mana. Semua katanya 4 bulan, semua kata 40, semua katanya 4 tahun. Lepas tu dia tubik semula, dia pun mula sebar. Tapi pertama sekali dia pergi berkecek dengan abah dia sendiri. Tapi dia beradab, dia tak cercah. Dia pergi kecek beradab dengan pak tiri dia. Dia kata abah, ambo rasa meski, dia kata weh, yang abah selalu duk bawa, kata wajib tu buat solat dan aflah, buat baik terlebih baik. Ambo duk meskilah, dia kata tiga beradik dengan mana? Tiga beradik dia kata satu orang ni tu ambil mati kecil. Beradik yang kedua tu ambil mati besar dalam ibadat. Hak yang ketiga tu ambil besar dalam hal maksiat. Apa nak kata ambo? Maka dia jawab. Dia jawab katanya, hak pertama teh ambil mati kecil kerana Tuhan baik bagi dia, kalau mati besar takut dia mati lebih tipu. Molek dah. Hak yang kedua Tuhan ambil dia besar di dalam hadiah teh ibadat atau aflah tu becomi. Pasal nak pekat. Hak yang ketiga ke mana? Senyap dia. Hak yang ketiga ni ke mana bah? Mana? Orang besar mati dalam maksiat. Baik juga bagi dia. Bima takut dia tanya Tuhan, dia kata, hei Tuhan, kenapa mu tak ambil yang kecil aku? Mu dia ambil besar aku dari hamba siap apa? Senyap. Senyap bah dia. Dan satu lagi, bah dia juga Allah dengan mik dia. Abah dia kata, sifat ikhtiar, bahasa pada hamba. Mana apa perbuatan bahasa pilih, bahasa pada hamba. Arti kita nak buat apa, kita ujaksa. Tidur malam. Tidur malam, mik dia tu setubuh dengan abah dia tu. Tubuh-tubuh sudah, tubuh yang mandi. Kan mana mik dia kata kan, mik Imam Asy'ari. Bah, sekali lagi. Nak terik lagi lah. Oh, dia kata tak naik kau. Wak pun naik. Oh, dia tak naik. Dan bah kata boleh wak sendiri. Wak pun naik sekali lagi lah. Ha, nak suruh dia katanya bukan kuasa dari kita. Allah dia. Lalu itulah Imam Asy'ari menegak jalan ni. Dia buat cara kaedah. Dia bagi hukum akal, bagi apa cukup. Seperti mana bawa ken. Ala kulliha, kita kena ngaji banyak lagi kita. Tapi insyaAllah, hari ni ujian katik lah. Baba nak kecek sedap-sedap lagi kat ujian. Biarlah hari ni ala kulliha, aku ada ni pun muncul dah. Nah, insyaAllah kita akan hadapi. Baba akan nak raya ahli sunnah ke gapo, macam mana alamat dia, insyaAllah. Ni di atas hujan. Ni pun cukup dekat dengar, tak dengar, nak tengah. Hadap nak bakal dengar ke dok, tak tahu. Tidur kena orang tengah bertinur. Tak kata kan? Haa, tu dia. Bahkan Maria, haa, sepuan ni ni. Nastazik ni lah ni ni. Kalau tempat musallah ni, kan? Jadi musallah. Kalau dia bertinur semaya ke datang, tak ada katuk ni. Bila katuk, tak sah semaya. Ikut. Kemari dia semaya zuhur lepas dah tu. Turut dia ni tak? Turut pasal ni tak? Ha? Buat tu baik? Haa, malak no. Haa, jadi makna kata kalau tak buka tak boleh ni. Dia syarat buka witlu sekolah lalu. Kalau tak sekolah lalu nak lalu sekolah buka witlu sekolah lalu. Tak apa. Pasal dia kitab tu buat tengok dia dalam kitab. Haa, iaitulah syarah bagi Minhajul Qawim Bushrul Karim. Ia katanya orang di balasah sejid apa? Kasatril murakho. Seperti kain tabih hulu masuk. Padahal kita tepuh pergi boleh tak? Ya tak boleh. Ia nak we tepuh jadi abdak. Mana buka telur dulu. Kau dah redak pen boleh mari sore. Ini turut kita apa lah. Lepas tu sudah semuanya tak kata. Oh. Payah juga orang tak belajar. Sudah. Ha, ni cara dia. Hak oleh tu, insyaAllah nak minta hak mana ni. Marilah mengaji. Bapa, kalau ada kemudahan, nak waya alam ahli sunnah tu baik mana? Tak saya tercah orang, bapa. Tak saya tuduh kat orang. Nak waya dan ahli sunnah. Kerana bapa ni terima daripada guru saya, Syekh Umar. Syekh Umar Al-Khatib. Dia sebuah kaya kita agak al-Yaman. Dia buat alamat tu dah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dengar hak dia ni juga, tak keliru je. Nah, maka insya Allah kita akan nak wayak setuh-setuh. Wimihim walaik.
Lepas kita perhaya sudah, kita ambil sedikit mengaji isu lidi. Hak bawa ke ahli sunnah wal jamaah. We kena dulu apa ahli sunnah wal jamaah. Pia rati ahli sunnah wal jamaah. Bila kena mana tak apa. Hak tak kena tua itu payah. Ha, itu sebagainya. Oleh itu nak seruti satu lagi. Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah asal tua nama Wasil Ibn Atta. Kerana dia, dia ketuanya. Dia guru dengan Hasan Bisri. Bisri kata tabi'i. Sudah dia terunggai lebih berapa tahun. Maka yang orang yang muditil, yang musokong, yang membakit semula, nama Abu Ali Al-Jubai. Iaitulah orang yang fakir bagi imam kita Ash'ari. Ha, kemudian dia ni menyalahi jalan ni. Maka dia ikut dia tu lah. Di antaranya, bawa ke seperti mana, bawa Wasil Ibn Atta, orang panggil Fuad Mu'tazilah. Kemudian, Wasil Ibn Atta, orang derhaka guru. Nak suruti kata mana? Orang hari ada gelewing, orang derhaka guru kata. Mana? Salah satu daripadanya, Bal'am Ibn Ba'urah, masa Nabi Musa. Derhaka Nabi Musa. Lagi di antaranya, Korun, derhaka Nabi Musa. Semua dia ada gelar boleh derhaka kepada Tok Guru lah tu. Sabit dengan Tok Guru, jangan derhaka sama sekali. Janganlah pandai rendah Tok Guru. Orang derhaka Tok Guru, tiba masalah begitu di atas pelat-pelat. Ha, oleh tu pada minggu ni, Baba nak sekadar tu dulu. Dia ada nak soal agapa, sama tahun nak semai Zuhur. Bolehlah soal awal 3-4 masa Allah. Nah, ala kodak boleh nak tanya agapa. Nah. Ha, oleh tu setakat tu lah. InsyaAllah kita hubung 90. Yang mana Baba sebut pada minggu ini, walaupun kita hujan begitu nyelebat, InsyaAllah tak dapat boleh banyak pun sikit tak apa. InsyaAllah minggu depan aku hubungi 90. Ha, oleh tu, sekiranya di dalam tutorial Baba, nasihat Baba dapat begitu di antara tak jelas, atau tak begitu di antaranya, dapat sedap dengan telinga ramah lah. Kerana pernah sama hujan. Ha, bila begitu, Baba nak bukalah soalan, 2-3-4 soalan, kalau berasa nak tanya, bolehlah. Atas surat pun tak apa, dengan mulut pun tak apa. Bukan tanya kodok. Ia terdian babo tik huruf. Mana kecap mana tu nak minta lah babo di hormat. Hai babo hurai. Maksud babo ni ketengi. Hayai kuam riang. Kani iman kobo dan kodak. Nah, tu dia. Oleh itu di antara wajib di atas kita setiap yang mukallaf kena berimi dengan rukun iman yang kat ni. Wajib kita kena berimi qada dan qadar Allah. Kemudian apa makna qada? Apa makna qadar?
Kamana Qaba dengan Qada dok selisih antara ulama tafsir. Kita ambil yang selalu huraiya ulama dok hurai, iaitulah bila sebut kata Qaba, namu bagi ta'aluk iradat tanjizi qadim. Itu dia. Adapun qadar, namu bagi ta'aluk qadrat tanjizi hadih. Tuh. Dengar mana-mana. Wajib kita kena percaya penuh-penuh apa sahaja yang berlaku. Allah jauh bekas dan bertetap dengan kehendak Tuhan. Seumpama hujan. Jadi hujan ni, hujan ni wajib kita kena berini. Kata Allah di antara menurun hujan muafakat dengan kehendak Allah sediakan Allah lagi. Arti Tuhan menentu sedia lagi dah. Pagi satu akan hujan turun gitu. Maka turunlah. Nah, oleh tu bila hak Tuhan qada, maka qada ru tubik qada muallaq dan qada mubram. Qada muallaq arti Tuhan menentu tapi dia tak lek. Sama tu kata kan orang apa ni nak hujan hari senar tu sekiranya tak panas, kalau panas tak hujan, orang apa ni qada muallaq. Begitu juga kena sakit. Orang ni tiba-tiba sakit teruk lah weh dia. Habis bomo. Habis bomo dia pun selalu ambil yasin baca hengo. Arti orang ni sakit hengo dengan gatun baca yasin. Terus pengen kodoh ma'alak. Kamil hadis kata, ad-du'a yaruddul qobok. Doa boleh menolakkan qobok. Jawabnya ialah qada muallaq. Ha sabit tu doa yang tinggal. Doa boleh menolakkan qada tapi qada muallaq. Ada pun qada mubrah tak boleh. Oleh tu misalnya, nah, orang ni sakit. Sakit lah weh habis kira. Kita wak gi bomo dia mau kata, "Hei, bila menyakit ni hilang dengan mugo ni, hilang dengan mugo ni." Di dalam hati tu buat-buat tak hengo. Arti orang ni Tuhan sudah menutup sedia kalam dah. Kata orang ni akan mati tak hengo. Masabik tu lah kita kena selalu baca. Lepas subuh, lepas asar. Raditu billahi rabbah. Wal islami dina. Wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulullah. Itu doa antara. Dia kata di dalam semayan lima waktu, jikalau tidak baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebelum baca Al-Fatihah, boleh ke tak boleh? Boleh. Ada gapo? Kan a'udzubillah tu sunat je. Adapun bismillah dalam mazhab Syafi'i itu dibila kata, nah, satu ayat daripada baca Al-Fatihah. Kamanya Fatihah satu rukun daripada semaya. Nah, Fatihah satu rukun daripada rukun semaya 12 ialah Fatihah. Kamanya Fatihah salah satu daripada ayat dia ialah baca bismillah. Adapun a'udzubillah sunat je. Tak baca pun tak apa. Apa tu? Fatihah kata ayat tu. Jika korak tunuh Quran fasta'id billah tu orang panggil amalin narbi, suruh dengan jalan sunat. Tak ada apa. Boleh. Ada orang tanya kata baba boleh tak bila baba mengajar ni minta babo sebut bahasa siatik tadi. Ya tu kuahai babo ni seruk san-san pen bahasa Thai dah bang. Dai main penhar. Babo pun dah yu leh. Thai ko dah, Cina ko dah, Inggeris ko dah. Lew teh. Teh mai kau cai. Ha, tu dia. Boleh, insyaAllah nah. Babo kat goyak.
Tapi tak ada arwah lain kali bakal royak masa siap sikit lah. Maaf tu. Kerana hari ni ni hujan lebat dia tu kan. Dia babo, suruh babo tak boleh. Bila hina banyak babo dia gunung tu letih. Tapi tak apa babo kecek juga nah. InsyaAllah apa tu orang. Ah, hak ni panjir ni. Dia kata yak sab wa yak tham babo. Rek peneng jak wa. Nah, lah baca. Babo sikit dia kata ada kerajaan duit untuk ibu bela anak apa kerajaan duit untuk bela anak ada ke okay? Jadi bila orang duit untuk bela anak soalnya kita sebagai ibu ada tu nak makan gratis boleh tu ataupun tak boleh. Serius. Dia pergi di sini. Di antara harta anak yatim. Harta anak yatim setelah kita dah bercara ke anak yatim. Emu ibu ataupun kain. Dan yang satu kita untuk bercara-bercara dia kita ambil duit dia. Lepas tu kita belilah weh. Beli tepung, beli apa. Tiba tu budak mak. Kita beli makan budak ratik. Tak melampaui lah. Tak apa. Hak taksirnya kita ambil guna duit anak. Bila dah hati lebih melampau. Tapi tak boleh. Tak ada apa. Ada pun masalah. Hak kerja every ni. Terus cara ke anak. Bukan cek sebenarnya wikis tok tu. Wikis tok tak ada apa. Tapi kita ibu jangan ambil belanja melampau daripada jahai. Daripada pun cai-cai kun hei. Berdoa tak boleh lah. Kita nak ambil beli misalnya. Ubit beli nasi ke dia. Atau beli gapa dia makannya. Kita nak beli makan kita. Tak apa. Jangan lebih sangat. Tak apa. Tak ada apa. Ada apa? Dia kata, apa nak kata? Dia ni ambil anak dia, walaupun anak buncam. Pero anak dia. Pagi dia pero anak dia. Lepas tu, bila pero anak dia, lepas yang tanyanya, menyusu kapelan, kong bicang, dah main, ada gini. Nak molek lah. Bila kita nak pera anak, anak tu bukan anak penakit kita. Ataupun orang tanya, anak tu dia antara anak hak yang soh menikah dengan kita atau soh bini dengan kita. Misalnya kita tak boleh anak. Tak kira lah, tak boleh anak. Kita nak pera anak jatuh. Maka nak pera anak jatuh. Kalau jadi halal dengan kita, emo kita menyusu dengan kita. Nah, menyusu kita. Pas tiba-tiba tak duduk susu. Kalau jadi halal, dia akan menyusu dengan anak nakal kita. Hak bahasa saya panggil lah. Atau dia menyusu dia akan dengan mok sedara kita. Boleh. Bila dia menyusu, dia gelar budak tu. Dia akan sedara susu. Dengan orang tu. Bila kita dengan kita, tak ada apa. Kalau kita tawak lagu tu, bila dia besar esok, kalau datang, tak boleh nak duduk sekali. Bahkan boleh menikah dengan kita pula. Boleh. Ada apa boleh menikah.
hak Senin sekali, kita ke betina dengan molek dia. Kita ke betina, tok laki tak ada. Lepas tu kita ambil anak ke Fero, waktu tok laki ni kau lalu boleh. Fero tok laki, kona tok laki. Ada apa? Tapi yang ini pakai susu kita lah. Boleh? Fero tok laki. Besar, esok duduk dengan ayah dulu. Boleh. Ia tak syarat mereka bukan sama tua. Dia buat ni. Tak laki yang mahu. Tak laki pek. Tak laki yang mahu. Tak ada apa. Supo tu juga kita ke jatuh. Nak ambil kaya budak tina. Nikah lalu lah. Wira tua akak nikah. Kita terima nikah. Bawa pergi anak. Tengok. Tengok sini yang ada. Dia tu. Bini yang mahu. Duk tak riba. Huh? Siapa besar esok duduk dengan dia. Boleh, tak ada gapo. Seni kalau dah menikah. Tapi dia mau kata tak. Orang telah duduk menikah budak baru beranak. Ajak dia kena. Dalam kita ada koyak. Siapakah tak syarat nak menikah dia atau orang tua muda. Boleh. Boleh, tak ada gapo. Itu dia. Tak ada apa. Bukan syarat tu besar. Kita yang betina tu tak ada anak, kau tak laki pun tak ada. Ha, ambil anak orang, awak bini buat tak laki lah di sini. Baru anak belah. Mek dia, ayah dia, akak menikah dia tak ada ke pun. Lepas dia terima ni, dia terima. Wali dia, pak dia. Dia mahu tak aku menikah, akan dia aku menikah, akan akan ke apa, akan anak akar dengan Siti Moh dia. Wali nak tino ni akak nikah lah. Lepas tu hak dia tua jatah akak terima. Tak ada apa. Lepas tu duit belanja. Duit belanja dia kena tengok. Duit belanja nak kena nikah dengan anak. Dia tengok. Nah, kalulah di atas tino redha ni anak. Tino kata ambo redha nikah. Belanja dia ambo 20 ribu kan. Tak ada apa orang lah. Atas 10 ribu kan tak ada apa orang lah. Tak ada apa boleh. Senin sikit tu. Tapi jaga orang buat. Pasal bila buat dia kata berdoa. Akhir duk bela di atas tok laki lama ke lama-lama. Akhir dia puas pula dah. Ada dia bawa di antara banyak anak jatuh. Dia mahu telah. Dia mahu tu duk di antara anak kau laki bini. Kau laki dia dah. Ada lagi tu. Tak ada apa. Kena. Itu dia antara pada. Dia tak buat apa-apa ni. Ujian katik boleh teh seorang ni. Amak berzuhur pun masuk dah. InsyaAllah kita akan berzuhur kita semaya sekali. InsyaAllah minggu depan akan tak hujan lah. Habis sekarang ni tak ada hujan sekali. Nah, mudah-mudahan tetamu surah pula. Mari sekadar ni bertuah suara usaha mari ni. Ni kalau tak hujan lagi penuh ni. Ni pun ramah dah buka dia dah. Nak kita dah. InsyaAllah minggu depan jumpa pula. Kita bertepat yang bersama. Terima kasih banyaklah kepada Ustaz Zik yang menusaha di antara mengadam majlis ini dapat boleh babo di antara boleh berfungsi sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna. Allahumma